Hello guys, what's up Pinin? Today, gue mau share tentang game yang baru aja open beta. Gue juga baru ketemu ini kayak kemarin, dan gue mau langsung kali bagiin ke kalian karena game ini dalam 6 hari lagi udah akan close beta. Jadi jangan sampai ketinggalan, please. Jangan sampai ketinggalan. Gimana cara mainnya? Dan kenapa kalian harus join open beta ini? Karena open beta ini ketika kalian selesai misi-misinya, kalian akan dikasih kesempatan untuk mendapatkan lucky box. Lucky box ini kalian bisa dapat apa aja? NFT, UMY, berapa ribu, dan banyak lainnya. Gue juga belum tahu semua. Yang penting kita harus lakuin adalah don't forget to catching up ya. Kita harus langsung join. Gimana caranya? Cara untuk join ini kalian cuma perlu namanya MetaMask. Jadi ini game seperti Axie Infinity yang which is play to earn juga. Tokennya dia itu UMY. Nah, MetaMask kalian butuh apa? Pertama, kalian harus tahu MetaMask itu Ethereum mainnet di atasnya. Nah, kalian klik dulu custom RPC. Custom RPC, habis itu kita masukin new RPC URL. Ini akan ada di deskripsi gue. Kalian bisa copy. Gue saranin kalian RPC URL-nya aja di copy paste. Untuk network name, ini gue langsung kasih tahu. Kalian bisa isi Karastar kayak gini. 111. Soalnya kalau extension begini, kalian isinya bakal lama gitu. Bakal langsung hilang lagi abis di copy paste yang si RPC URL-nya. Jadi mendingan yang agak ribet si RPC URL-nya kalian copy paste, network name-nya Karastar dan lain-lainnya itu kalian isi sendiri aja. Nggak sulit kok. Nah, udah habis itu kalian save, close. Nah, kalian perhatiin lagi Ethereum mainnet-nya apakah udah ganti jadi Karastar. Kalau udah ganti, sekarang yang harus kalian lakuin adalah import tokens biar UMY ini muncul. Kalau nggak, kalian cuma ada XDAI di sini. Nah, kalian klik import tokens. Import tokens, kalian masukin lagi ini UMY contract address yang ada di deskripsi gua. Oke, habis itu ntar otomatis token simbol, token desimal keisi sendiri. Habis itu kalian add custom token. Dah. Kalau udah kayak gitu, kalian tinggal klik invitation link yang akan ada di deskripsi box gua. Itu akan bawa kalian ke website ini. Nah, setelah website ini, di kanan ini, kalian akan ada tulisan Connect Wallet. Pilih yang MetaMask, Connect MetaMask. Nah, kalau udah Connect MetaMask, apalagi nih? Apakah kita perlu bayar untuk karanya, untuk main game ini? Enggak, guys. Selama open beta ini, kalian dapat 3 kara gratis. Tapi kalian harus redeem dulu. Gimana caranya? Caranya adalah kalian klik yang namanya dashboard, klik di sini. Habis itu kalian klik inventory kalian. Nah, di inventory kalian ini klik collect kara. Biasanya nunggu sekitar 5 menit, tapi kalau lagi padat ya bisa setengah jaman sampai 1 jam deh. Yang penting kalian lagi rajin klik lagi nih habis collect kara, kalau 10 menit belum klik lagi. Nah, ntar kalau kalian udah refresh, ini akan muncul kayak telur gitu. Kalian klik, habis telur diklik, ntar dia langsung berubah. Jadi, kara yang gede ini. Jangan klik evolution-nya ya. Karena kalau evolution berarti kalian nyumbangin kara kalian gitu. Nah, jangan lupa juga bind email kalian di sini. Klik yang ada tulisan bind email, masukin email kalian, masukin password. Terus habis itu, main gamenya gimana? Main gamenya bisa klik home. Kalian akan ada pilihan Windows, Google Play, sama App Store. Windows, Google Play, sama App Store ini kalian bisa pilih salah satu tergantung gadget kalian ya. Sekarang kalian mau tunjukin adalah gameplaynya di dungeon. Jadi ini energi ya. Nah, ini UMY digital currency yang dimulai untuk
kalau kalian mau iseng-iseng, kalian bisa ke dungeon biar gue nggak ada energi. Ini gue mau kasih lihat kalian cara mainnya. Ini kalau kalian klik ini kalian bakal lawan monster. Gameplaynya mirip Axie Infinity. Nah, kalau kalian klik jadi harusnya itu dapat sesuatu, tapi kan energi gue kosong, jadi nggak dapat apa-apa deh. Harusnya dapat experience atau dapat items atau dapat UMY. Nah, terus ini juga ada key-nya nanti buat buka kayak dungeon gitu deh, hidden treasure. Nah, hidden banget sih, tapi ya oke lah. Nah, kalian kelihatan nggak nih? Ini ada, nah ini ada ungu-ungu di sini. Ini untuk kalau HP kalian berkurang abis lawan monster, kalian bisa ambil HP powernya dari sini. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like kalian bisa dapat update yang terbaru juga, dan gue akan share juga game apa ya aja yang gue main, kayak gimana sih cara mainnya, apa aja yang dipilih, gimana akan dapat semua. Untuk metaverse wallet yang buat yang baru, gimana caranya kalian bisa cek sendiri di YouTube namanya caranya.